mungkin sudah punya sistem dan kita bising. Nah, tetapi sekali lagi dari sisi masyarakat itu belum semuanya itu memanfaatkan. Nah, ini yang perlu sosialisasi dari media dan juga dari masyarakat. Yang kita mapping itu kalau online 1,5 jam saja mulai dari datang sampai pulang, sedangkan yang offline itu selisih 1 jam, 2,5 jam. Jadi saya berharap masyarakat bisa menggunakan aplikasi mobile secara di situ antrian online, kira-kira itu supaya bisa cepat dilayani, tidak perlu banyak antri berburu. Bisa online, tapi terputus dengan antrian online untuk BPJS melalui mobile DKN yang kita akan butuh, karena kan 85% pasien kita ini BPJS. Jadi itu yang menjadi fokus kita, walaupun juga yang lain bisa online melalui BPJS.